Pak Mirsa, kita akan coba lagi untuk cari calon orang baik yang mau nolongin bikin dasi. Nih. Ini ada bapak-bapak pakai baju biru, langsung dicegat sama agen saya, pemirsa. Sorry, mau minta tolong. Boleh bantu pasang dasi nggak ya? Nggak tahu. Pasang dasi? Iya, soalnya saya ada interview kerja, Kak. Tapi nggak bisa nih. Pasan. Cuman minta tolong. Cara pasang dasi cowok. Iya, pasang dasi. Lepas. Buat interview di dalam, Kak. Soalnya jam 4 sore. Bantu saya. Saya yang laki-laki. Coba-coba sini, saya bantu. Iya. Saya pasang dasi yang lagi jadi. Hah? Iya. Saya bingung soalnya. Saya udah coba, tapi nggak bisa-bisa. Bagaimana kalau coba? Saya tidak tahu, kebetulan. Sebisa kakak aja deh. Ini bantu lo sama ya. Yang penting jadi bentuk kayak dasi. Zaman masih sekolah sih pakai dasi. Iya. Tapi sekarang... Iya. Mungkin, ya gitu. Saya juga ingatnya dikit-dikit sih, Kak. Ini ya? Bingung banget. Lah, kamu interviewnya jam segini. Iya, sore. Soalnya tadi abis pulang kantor juga. Naik. Soal lupa saya nggak udah lama nggak penting. Oh iya apa, iya ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Okay. Ya makasih ya. Banyak ya kak, thank you ya. Eh, ini mau digerebek apa enggak? Udah pergi orangnya loh. Halo, selamat sore. Halo. Boleh salaman sebentar, apa kabar? Oke. Ini mau kemana buru-buru amat? Makan durian. Makan durian, nyari durian. Abis makan durian? Emang? Enggak kan? Enggak ngantor mbaknya sama masnya? Baru balik. Oh, baru balik. Ya, ya, ya. Ini belum jam selesai kantor, kok udah pulang? Ya, udah kelar. Udah kelar kerjaannya. Ini mohon maaf nih, suami istri atau rekan kerja? Teman kantor. Oh, ya, ya, ya. Tadi saya perhatiin dari jauh kayak... Lagi ngapain sih? Lagi dagang ya? Transaksi sama orang ya? Oh, enggak. Masangin apa? Dasi. Jadi kita dari Orang Baik RCTI ya. Mas sama Mbak, kita lagi ngetes nih ada nggak orang-orang yang mau nolongin. Dia lagi kesusahan masang dasi. Dan kenapa tadi Mbaknya langsung mau nolongin? Kenapa bukan Masnya sih? Yang suka pakai dasi kok bisa? Mbaknya bukan Masnya? Untung zaman desi mah pakai dasi. Oh gitu, bukan dari Jakarta ya? Kelihatan dari logatnya? Makassar dan Kendari. Makassar Kendari. Makassar Kendari di Jakarta cuma kerja aja. Oh, dari SMA emang sudah sering pakai dasi? Pake dasi SMA, ya kerja udah nggak dia, justru harusnya yang nolongin. Gimana sih Mas? Dari tadi saya mikirin, ini kok bisa mbaknya yang nolongin ya, bukan Masnya ya? Iya, iya, iya. Tapi kalau nolongin langsung emang nggak susah ya? Jadi harus pakein sendiri. Kenapa, sorry saya pindah tempat kalau gitu, sebentar ya Mas. Kenapa kok mau langsung nolongin orang di pinggir jalan lagi kesusahan pakai dasi? Siapa tahu dia mau nipu, mau gendam, mau hipnotis, zaman sekarang loh. Kalau dibilang mau hipnotis kan ada teman saya, jadi nggak takut. Oh, ada bodyguard. Ya. Terus, kok langsung nggak ragu-ragu nolongin kenapa? Iya, kasihan. Katanya mau interview, terus dia gemeteran. Jadi saya melas berarti ya. Iya. Berarti langsung nolongin spontan ya Mbak ya? Iya. Walaupun ada resiko-resiko di balik itu udah gak kepikir lagi ya? Betul. Pokoknya cepat aja nolongin. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih. Karena sudah jadi contoh buat kita semua. Terima kasih. Silakan lanjut perjalanannya. Thank you. Yang ceritain. Nah, ada yang buru-buru katanya mau pengen interview, mau di apa, bantu pasangin dasi kan? Iya. Menurut saya juga kurang ngerti. Makanya Mbaknya yang bantu tadi. Iya. Tadinya sih dia agak gak mau nolongin karena takutnya... Ya penipuan atau gimana gitu, cuman kasihan. Lihat masnya agak gemeteran mau interview, makanya ditolong. Ya intinya cuma mau membantu, membantu karena kasihan dianya sih, itu aja. Sebisa mungkin dibantu, selama masih bisa dibantu ya dibantu. Lah kayak tadi kan sebenarnya masang dasi doang, cuman karena memang untuk masang langsung di orangnya saya nggak bisa. Makanya saya pakai dulu baru saya kasihin ke dia.